pamek kali mah itu. Loh, wah apik bener. Bagus banget, guys. Coba turun dari depan, mah. Nah, kan mau dikejar. Coba mana yang ngejar? Halo teman-teman. Jumpa lagi di Samantha Gaming. Nah, guys, kita hari ini bakal main Sakura School Simulator. Tapi kita bakal review sesuatu, guys, di sini, guys. Kita mau review sesuatu yang estetik, guys. Kalau tidak nggak bisa ternyata. Mau review apa sih, mah? Kita mau review sekolah estetik. Jalan kaki sebenarnya sampai. Wah, otomatis, guys. Loh, kok bapaknya lari? Kok bapak? Satpamek kali, mah, itu. Loh, wah, apik bener. Bagus banget, guys. Coba turun dari depan, mah. Wow. Mantap. Wow, lihat, guys. Lihat, ada air mancur. Oh. Ada air mancur. Bawah itu apa sih, mah? Itu loh. Ini bapaknya memang lari-lari dari tadi. Dia bingung sekolahnya mau berubah. Oke, ini ada tempat buat santuy-santuy, guys. Oh, ini bisa. Ada vending machine. Bisa beli atuh, mah. Ada duitnya nggak? Nggak bisa, tuh. Nggak bisa dibeli juga. Ini di sana juga ada. Lihat tuh bapak-bapaknya tuh. Bapaknya mendrosok di sini, guys. Lihat tuh. Drosor? Kita bantu deh bapaknya ya. Dia bingung, guys. Kita tanya dulu. Halo? Oke. Halo? Nah, udah berhenti ya, Pak, ya. Udah. Masih lagi ternyata. Nggak mau sadar dia. Coba ada apa aja di sekolah estetik ini? Apakah murid-muridnya estetik juga? Jadi tambah cantik-cantik. Lihat belakangnya. Wah, air mancur dengan paket bunga. Saya bentar. Biasanya air mancur itu ke bawah loh, guys. Ini air mancurnya ke atas. Air mancur tuh gini loh, ke bawah. Terjun. Oke, kita lihat ya, guys, ya. Kita masuk lagi. Kita cek di sini ada apa, guys. Ini mana sih? Sini ya? Masuk. Oh, masih ini kayak... Oh, masih sama ini? Ruang UKS. Apa tadi kok ruang hospital? Wah! Siapa ini? Wah! See you next lesson. Bye! Ini kayaknya gurunya deh. Tapi gurunya jadi cantik ya. Halo, Mbak. Kok Mbak? Sumi. Mbak Sumi. Bu. Halo, Mbak Sumi. Namanya. Bu Sumi. Oke, di sini masih sama kok. Tuh. Sama, guys. Bentuk sekolahnya aja mah beda ya. Udah lihat di sini. Aku agak trauma ya naik ke lantai 3 ya. Dikunci tapi ada patung, guys. Patung emas itu makanya nggak boleh masuk. Hidup, guys. Di lantai 3 ada monsternya, guys. Nanti kita tunjukin di akhir ya, guys, ya. Terus kita naik ke atas nih. Kita ke kelas ya, guys. Apa? Wow! Dekorasinya jadi cantik. Terus kelasnya mana kelasnya? Wih, lagi pelajaran komputer, guys. Ini kayak kantoran, guys. Kantoran biasa. Lagi belajar. Halo, Opa. Halo, tuh. Jangan selalu aku, kan. Junta Shinohara. Shinohara. Anyang. Oke, mereka lagi belajar ya, guys, ya. Kita jangan boleh ganggu ya, guys. Kamu tahu Shinohara nggak? Shino itu satu. Masa nggak tahu. Ini apa, guys? Jangan-jangan itu bisa hidup juga, Pak. Coba, Ma. Nggak mau. Coba, Ma, itu tengkoraknya dipukul, coba. Coba. Oh, my God! Takutnya hidup ya, guys. Tadi... Nggak mau, Mama pernah di... Soalnya Mama pernah tahu nembak kayak gini patung-patung di satu tempat. Terus... Oke, ini ruangan apa nih? Tadi ruang biologi masih... Ini? Senjatanya diturunin, ntar orangnya takut-takutan. Enggak. Mama. Wah, mereka lagi makan, guys. Kok bagus banget ya? Coba makan, Ma. Ada yang kosong. Ya Allah, nggak bisa. Pelit amat. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Action gitu? Nggak bisa. Yalah.
Pelit amat. Buat NPC doang. Jadi pelit ah. Coba tempat lain. Masak bisa nggak? Bisa. Jeblok nanti anunya kompor ya. Ini apa? Oh, tadi. Ruang tadi masih yang belum. Kalau kita pakai yang pembeku tadi di sini. Ma, nanti kamu dikejar sama muridnya. Review dulu tempatnya. Udah sopan. Ma, mama tuh selalu usil ya guys. Oh iya, coba kita ke sebelah sana. Koridor yang sebelah sana ya guys. Harusnya kelas biasa sih yang ini. Oh, sama, ini perpustakaan. Buat nyimpen-nyimpen buku. Perpustakaan. Oh my God. Ini toilet. Toilet, guys. Toilet cowok sama toilet cewek. Ini ya kosong. Lagi nggak ada orang, guys. Oh, lagi pada makan tadi, guys. Coba soalnya ini jam makan siang. Coba di lantai 3. Oh, di lantai 3 pernah di ini, guys. Pernah dihantui sama setan patung, guys. Patung, jadi bisa hidup. Berwarna emas. Nanti kita ke kanan dulu deh. Ini yang di kanan toilet juga sama. Ini kelas. Ini kosong. Ini kelas semua, Ma. Coba ya. Ini ada ruang terlarang di Sakura School Simulator, guys. Tapi nggak tahu di sini apa di sana. Ini kelas warna pink semua, Ma. Ini ruang kelas musik. Oh iya, tempatnya. Tempatnya ada di, coba di ruang artistik, Ma. Nah, ini nggak tahu kalau patung yang ini hidup nggak, Dit? Nih, patung ini coba kamu tembak pakai water gun. Yang tadi aja hidup? Ya, ini nggak tahu. Ini hidup ya kayaknya, guys. Coba. Coba ya. Pukul dulu deh, pukul. Enggak. Coba pakai bazooka. Jangan, pakai yang ini aja dulu. Tembak. Nggak hidup. Bukan yang ini deh kayaknya, yang satunya coba. Mundur, kamu ikut meninggoy, Mama. Nggak hidup ini, guys. Coba yang satunya lagi. Jangan. Terus kabur gitu, kabur keluar pakai jetpack gitu. Mana ada nggak? Nah itu, guys. Ini patung ya, guys ya. Patung tapi nyala loh ini tuh. Bukan nyala, dia bisa hidup. Coba sebelah sana, Ma, dulu, Ma. Sebelah sini ya, itu tadi dia tadi itu. Sebelah sini coba ada apa lagi? Ada tempat teh. Ada masuk dulu coba. Iya, nggak mau, takut. Kayaknya itu tuh kepala sekolahnya deh, Ma. Mana? Itu yang dari patung tuh. Entah ya. Coba ya kita tembak ya. Kamu siap-siap kabur tapi. Aku aja mental kalau pakai basoka. Agak jauh dong. Coba ya. Siap-siap kabur ya ke lantai 4 ya. Ke bawah, nggak bisa. Ke lantai 4 terus terbang pakai jetpack. Nggak bisa ke bawah, nggak bisa ke bawah. Coba cek dulu di atas. Bentar, kita tembak dulu deh. Satu. Ke kiri dikit lah. Dua. Guys! Nah, kan mau dikejar. Coba mana yang ngejar? Jetpack. Terbang ke atas dulu. Coba mana orang yang ngejar? Enggak, kayaknya enggak ngikutin deh, Bang. Ikutin. Mana? Di situ ada enggak? Oh, itu. Itu. Lari dia. Tembak, Ma. Tembak, Ma. Bazooka lagi, Ma. Tembak. Bazooka. Wah. Meninggoy, guys. Masih karena dia patung, Pak. Tuh, mental tapi hidup lagi dia nanti, patung. Guys. Patungnya ajaib, guys. Kita lawan, guys. Tembak, Ma, tembak, Ma. Gak bisa, orang masuk aja dia kagak mempan kok. Tuh. Guys, gak meninggal-meninggal, guys. Bentar, dia gak bisa keluar, tuh. Dia gak bisa keluar, tuh. Yakin. Ngikutin Mama terus, guys, itu, guys. Karena Mama tadi udah ngebazooka itu, guys. Kita attack.
Udah meninggo itu. Udah, Ma. Iya, meninggo itu. Zet. Aman, Ma. Udah meninggo itu. Wah, pingsan, guys. Dan guys, ini kan patung, guys. Bisa hidup, guys. Lihat kan tadi di ruang display-nya, guys. Tahu nggak, guys? Katanya di sini ada, di lapangannya itu ada kantin yang bagus. Wah, kantin tapi bentuknya resto, guys. Ini restoran, guys. Masa iya di sekolah ada restoran, guys? Sekolah Samantha? Oh iya deh. Sekolah Samantha ada restorannya juga. Iya. Wow, bagus banget, guys. Cuma pajangan, nggak bisa dimakan. Misi. Nggak bisa dimakan itu. Bu. Ini apa nih? Ya Allah, kosong. Bu, permisi, Bu. Mau belanja, Bu. Ada rumah kosong. Guys, beneran nggak bisa, guys. Jadi mereka kalau habis lari gitu, langsung lari ke sini gitu ya? Ini kalau kamu ngebasok ke muridnya, muridnya ngejar nggak? Ngejar lah. Langsung meninggal, guys. Ma. Mama jahat banget, guys. Oke, guys. Itu dia keseruan kita main Sakura. Karena dikejar-kejar monster, buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe. Bye-bye. Bye-bye.